Krishna. Evening for a game of football, and the folk of this town have come out in their droves. I've got the vice belly. Oh, Grino Polo! On this most perfect body has been attracted to it. It has been the talk of the theater. Two strong teams. Friend Rice dan challenge kali ini Jidan dan Krishna akan memainkan peran sebagai Avenger. Dan challenge-nya Jidan dan Krishna nanti akan menendang bola biru ini ke arah kotak. Nanti challenge-nya mereka harus menendang mengenai 4 kotak ini. Kotak tersebut berisi pilihan topeng dan plot tim mana yang akan dipilih. Kotak oranye berisi Iron Man dengan plot 1 dan kotak pink berisi Batman dengan plot 1. Tim dari plot 1 adalah Bali United, Arema Malang, Persija Jakarta, Madura United, dan Persib Bandung. Kotak ungu berisi Kapten Amerika dengan plot 2. Plot 2 berisi Borneo FC, PSM Makassar, Barito Putra, dan Persebaya Surabaya. Kotak hijau berisi Spider-Man dengan plot 3 dan kotak kuning berisi Optimus Prime. Plot 3 diisi oleh PSMS Medan, PSC Semarang, PS Tira, Mitra Kukar, dan Persela Lamongan. Kemudian guys, untuk hukumannya. Nah, untuk hukumannya nanti jika mereka kalah, yang pertama mereka akan mengambil pilihan makanan. Nah, ini ada pilihan makanan di dalam, nanti mereka mencabut secara acak. Nanti isinya adalah ini guys. Ada chicken wings, ada chicken nugget, french fries, dan pentol bakso guys. Nah, yang menjadi tantangan ini guys. Nah, setelah mereka memilih makanan tersebut, mereka harus memilih bumbunya. Ini guys, ada 5 pilihan bumbu. Ini bumbu guys ya. Bumbu ada pilihan 5. Itu mereka nanti mengambil 3. 3 bumbu. 3 bumbu. Nah, itu diantaranya adalah yang pertama saus pedas. Kemudian kedua bon cabe, selai coklat, dan kecap. Nah, ini ada 5, yang satunya adalah free guys. Jadi seandainya nanti dia milih 3, ada salah satu yang free, berarti bumbunya hanya 2 guys. Oke guys, kita langsung saja ke challenge-nya guys ya. Terima kasih. Oke, shoot. Ya, Jidan kenal yang hijau, langsung apa Jidan? Kita lihat isinya apa? Ya. Apa itu Jidan? Spider-Man. Spider-Man dengan plot 3. Pakai dulu, pakai. Ya. Gaya Spider-Man gimana? Oke. Mendapatkan plot 3. Kita lihat isinya. Ya. Bebas. Kita lihat Jidan mendapatkan klub apa di plot 3. Ya. PSMS Medan. Oh, bagi. Ya. Kena di kamera apa? Optimus Prime plot 3. Ya. Seperti tadi Krishna awal nih Optimus Prime.
plot 3 sih ya. Kelihatan ya plot 3 ya. Krishna dapat apa? Ini pertandingan plot 3 nih, ada yang dapat plot 1 ya. Apa Mitra Kutai. Mitra Kutai Kertanegara. Jadi inilah pertandingan Mitra Kukar menghadapi PSMS Medan. Ada Bayu Gatra di Mitra Kukar. Jadi ini sebenarnya Liga Gojek tahun kemarin ya. Jadi pemain-pemainnya memang pemain-pemain lama ya. Tapi ini cukup menarik sebenarnya untuk melihat pemain-pemain sebelumnya ya. Jadi gimana, Krishna? Dapat tim apa tadi Mitra Kukar? Kira-kira tahu enggak pemain Mitra Kukar? Coba dibaca, pemainnya siapa aja? Kipernya Yu Jae-hoon. Beknya Joko Sidik. Mauricio Lea. Ada Lutfi Kamal di pemain timnas. Kita lihat Jidan. Jidan PSMS Medan. Dika Bayangkara, M. Robi, Firza Andika, Wilfred Yesos, Legging Mitra Harjo, Amar Zugi. Siapa itu? Perbutuhan. Jajang. Inilah pertandingan pertama, guys. Kita lihat keseruannya, guys ya. Antara Mitra Kukar menghadapi PSMS Medan. Kick off babak pertama. Marcel Sakne. Sakne Wikov, siapa Sakne Wikovnya? Ini pemain kayak kebangsaan Afrika ya. Kalau kalian dari namanya kayaknya Afrika. Ah, kalau M. Robi ini pemain Chris. Timnas senior nih. Wahyu Septian David Maulana. Halangin Lobo. Masih Lobo. Fresh Butuan. Septian David Maulana, guys. Amar Zuki. Wilfred, terburu-buru PSMS Medan. Ini jadi tantangannya, guys. Bermain PS dengan topeng ini agak susah, guys. Coba dicoba di rumah. Susah ini. Baru apa? Ngelihatnya agak terang. Apalagi Krishna. Bisa sakit mata. Ya, PSMS Medan. Wilfred Yesois. Nando Redruges. Legimin Raharjo ini pemain senior nih, guys. Nando Redruges langsung terobosan. Andita Wahyu. Offset Donjoa. Dia bakal topeng. Jadi ini Spider-Man lawan Optimus Prime ya. Jadi Spider-Man ini fansnya PSMS Medan dan Optimus Prime ini fansnya Mitra Kutai Kertanegara. Mitra Maulana, masih dihalo oleh M. Robi. Pertandingan pertama tanpa goals nih, guys. Ya apa nih, guys? Amar Zugi. Baik sekali. Wantu. Masih ada Abdul Gamal dan Igutere. Legimin Raharjo. Masih cukup solid pertahanan dari Mitra Kukai, Bung. Gimana, guys? Seru kan, guys? Nah, ini. Babak pertama selesai, guys. Legimin Raharjo. Ayo, mana nih golnya nih? Sudah, pemirsa di rumah sudah menunggu nih. Gimana golnya nih? Jajang Sukmara, Lutfi Kamal. Dihalang oleh Amar Zuki. Joko Sidik, Andito Wahyu kembali ke Joko Sidik. Andito Wahyu kembali terasi, bahaya sekali. Rodriguez. Padahal sudah terstruktur, guys. Serangannya sudah terstruktur. Tapi sayangnya golnya enggak terstruktur ya. Andito Wahyu. Ani Dito melakukan terobosan. Kita lihat Rodriguez. Guterres. Penalti. Pelanggaran. Ya, Dani Guterres, pemain Mitra Kutai Kertanegara. Dani Guterres akan melakukan tendangan bebas. Dani Guterres. Bahaya Lutfi Kamal.
pemain muda 18 tahun yang pernah mewakili timnas Indonesia kalau nggak salah menjuarai Asia Anu ya, Piala Asia Tenggara itu ya. Siapa itu? Sakit mata sudah? Honda. Iya, Real Lobo, Jajang Sukmara. Waduh, 0-0. Waduh. Langsung kita lanjut dengan adu penalti. Ya, Mitra Kutai Kertanegara menghadapi PSMS Medan dengan adu penalti. Ini supporter Mitra Kukar siapa namanya ya? Kalau Borneo tuh saya tahu. Pesut Mahakam itu. Bahaya penendang pertama akan kagum Nandur dulu guys. Ditepis oleh Gino ya. Ma! Menegangkan guys. Langsung adu penalti Fresh Butuan, pemain PSMS Medan. Fresh Butuan. Nendang ke tengah dua. No god. Ada yang gol nih guys. Ini sampai besok nih guys kalau begini guys ceritanya guys. Bisa sampai besok nih kalau begini ceritanya nih. Kayak apa nih guys? Lah semua. Semuanya gol nih gimana guys? Spider-Man dan Optimus Prime. Kita lihat set nih Urikop. Pemain PSMS Bay dan gol. Akankah Septian David gol? Akankah bersiap-siap Septian ditepis? No god. Ini penendang terakhir guys, penendang terakhir. Kalau ini gol, penendang keempat nih. Kalau ini gol berarti Mitra Kukar kalah. Kita lihat. Yesok. Ma! Liga Bayangkara, ya no. Lutfi Kamal. Kita lihat Lutfi Kamal. Lama sepertinya guys. Kita lihat guys. Jebol. PSMS Medan 2. Ah ini penendang terakhir. Kita lihat. Akankah ini menjadi gol Mitra Kukar? Tendang sekali Mitra Kukar. 2 sama. Penentuan gol. Penentuan Legimin Raharjo. Kesana gak apa-apa juga. Kesana ngaduk sana ya. Legimin. Jadi lama guys. Ini lagi. Masih imbang guys. Penalti antara Mitra Kukar dan PSMS Medan. Bayu Pradana, gol! Merah-merah! Iya. Amar Zuki, pemain dari... masih gol juga nih guys, siapa nih guys? Masih terus berlanjut guys. Joko Sidik, Mitra Kukar Joko Sidik, ditepis! Mitra Kukar, Firza Andika. Firza Andika menjadi penentu. Firza Andika pemain timnas ini. Ini maksudnya enggak gol ya, harusnya gol nih. Firza Andika, ayo Firza. Firza Andika. Saya besok nih. Kelamaan. Yo, Abdul Gamal. Gol Abdul Gamal. Tendang terakhir. Akankah ini menjadi lanjutan atau tidak gol? Yang menang adalah Mitra Kukar. Ini kayak Spiderman, belum aja. Oke guys, Jidan kena hukumannya ya guys ya. Ya, pertama pilih dulu jenis makanannya apa. Jidan mengambil apa makanannya dapat apa. Kalian lihat guys, Jidan.
lihat kamera. Chicken nugget enak, dia seneng. Ini bumbunya. Kita lihat guys. Kecap guys. Yang pertama kecap, taruh dulu. Taruh dulu situ. Dia berharap dapat free dia. Bun cabe level 30. Kita campur kecap, campuran 3 rasa. Nah, ini kita lihat. Selai coklat. Berarti kecap guys. Bun cabe. Bun cabe. Selai coklat ya, selai coklat ya, selai coklat ya, selai coklat. Selai coklat. Gimana rasanya? Bisa nih. Hey guys. Nih menu ala Zidan Spider. Kita lihat Zidan Spider. Nah, Zidan, habisin kan? Bismillah. Jadi menu baru nih sebenarnya kan, belum ada kan menu begini kan? Jadi nugget pakai kecap, baru pakai bon cabe campur coklat. Nah, rasanya kayak apa? Coklatnya kerasa nggak? Oke guys, kita dia pertama, jadi skor 1-0 untuk keunggulan Krishna. Mulai shoot, 1, 2, 3 shoot. Yep. Wow. Siapa menang? Jidan. Ah, Jidan perendang pertama. Ya, kena yang oranye. Nah, tiap buka Jidan. Bisa ya. Kita lihat isinya apa, guys. Dapat pelat 1. Inilah Jidan Iron Man. Wih. Plot 1 guys. Madura Unai. Dapat Madura Unai. Ya kena Chris. Captain America. Captain America. Plot? Oh plot 2 benar. Chris tambah pakai Captain America. Wah, lihat Chris. Lihat sini Chris. Oh, Captain. Berdiri Chris. Amerika menggunakan PC Semarang. Oh ya guys ya. Level 2. Dua game langsung. PSM Makassar, PSM. PSM Makassar. Apa PS? Good evening to you and welcome. PSM Makassar. Most perfect evening for a game of football. Conditions are Rahmat. Wah itu kayaknya tuh mantan backnya Persiba itu yang ribu di siapa namanya? Oh iya Maulana. Ah Maulana. Iya Maulana. Ini keren-keren ini. Sudah minum tadi? Iron Man lucu ya. Coba buka kamu. Tanya lah. Kepedesan dia, kepedesan guys. Bukan ngeluarin api. Ya, kita lihat. Ngeluarin apa nih? Oh, Jigo. Bukan Togi. Ya, PSM Makassar, Sahar Ginanjar, Abdul Rahman, Steph Paulin. Abdul Rahman. Oh, ada dari Nacinata. Wah, keren. Ada Anthony Clot, M. Rahmat. Kita lihat pemain Madura United, ada Satria Tama, keren-keren nih, Fabio Bietram, Ahmad Maulana, Rafael Matimo, Greg Nopolo, Bayu Gatra, Zahran Keranjang, Selamat Nur Cahyo, Benny Wahyudi. Wah ini pasti seru guys, jangan kemana-mana guys ya, kita saksikan game kedua antara Madura United menghadapi PSM Makassar, Iron Man lawan Captain America. Kick off. Kalau Iron Man itu keluar apa? Keluar apa? Yang apa itu namanya S ya? S ya. Oh, dulu lari ngapi. Anthony Clot. Aduh, Junior Anoa akan kembali langsung menjadi gol. PSM Makassar. Seru sekali nih. Ini pertandingan seru nih. Rahmat, M. Rahmat. Rafael Matimo. Betul, bahaya sekali. Benny Wahyudi. Asnawi. Ada Asnawi. Asnawi Pangkalaman. Asnawi.
Ada Asnawi sudah nak. Yang lain bersani, yang lain bersani, yang lain bersani. Bayu Gatra, Bayu Gatra. Kena polo. Iya, pemain timnas semua nih. M. Rahmat ini bagus juga nih. Kencang banget banget ya. Anthony Clock. Tenang sekali Anthony Clock, Junior, Doha, Ahmad Maulana, Satria Tama, hati-hati bermain Jidan. Ahmad Fatir, baik sekali, bisa pelinum. Satria Tama masih tangguh di bawah, di Star Galang. Anthony Clock, Rafael Matimu, Benny Mayurit, gagal asli. Asnawi. Ini pada supporternya banyak sudah nih PSM Makassar nih. Al Fatir. Iya, yang bersani. Al Fatir kembali. Zakaria Kanjang baik melakukan pencetakan. Yang bersani. Kevin ke dalam. Al bersani. Rafael Matimu. Masih bermain tenang. Rafael Matimu malu. Kenapa tidak melakukan shooting? Hasil Titi. Junior Noha. Sepertinya Ferdinand Sinaga di marking oleh back dari Madura United. Bayu Gatra. Engle bersani. Greg Nopolo. Apa tuh? Offside Greg Nopolo. Terlalu maju Greg Nopolo ya. Matimo masih tenang sekali. Masih Greg Nopolo. Greg Nopolo jauh sekali ke keran-keranjat. Greg Nopolo, Bayu Gatra, baik sekali. Greg Nopolo. Langsung gol guys kali ini guys tanpa adu penalti. Cantik sekali lihat golnya. Cantik sekali Greg Nopolo dengan skill yang mempesona. Greg Nopolo. Nanti Greg Nopolo kita panggil main di Metalher ya. Metalher FC mana? Ketuaan ya. Oke guys. Tadi itu ada gol. Kita langsung hukumannya Krisna. Kasih lihat dulu nih makanan ya. Oke, makanan guys. Nah, Krisna ambil. Krisna dapat apa? Chicken wings. Yes. Chicken wings enak. Guys, ini bumbu. Kita ambil 3 bumbu, langsung disusun di bos ini ya. Pedas. Kita lihat sini kasih pedas. Dapat free guys. Free. Dapat free dia. Ambil. Ini yang ketiga belum. Nah. Alah, selai coklat lagi. Selai coklatnya sedikit aja kok. Selai coklat. Jadi kita buka saus pedasnya ya. Nih, saus pedas. Kayaknya enak ya guys ya. Berapa tadi? Satu sama. 1, 2, 3 shoot. Krisna. Langsung kena yang oranye luar biasa Krisna. Bebas. Tapi Krisna karena dia bebas, jadi bebas memilih topeng dan klubnya plot 1 bebas. Dia memilih Optimus dan klubnya dia pilih Persija Jakarta. Ya, Jidan berarti mau enggak mau Jidan harus memilih yang ini. Dibuka Jidan. Tinggal 1. Plot 1. Plot 1 tapi dia... Ya, Jidan mendapatkan Batman. Ya. Lihat kan, plot 1. Buka, Chris. Arema, guys. Dapat Arema FC.
Batman kelawar. Well, good evening to you and welcome on this most perfect evening for a game of football. Conditions are absolutely spectacular. Aduh, dari Indonesia nih ya. Ada Jepang, Ismet. Dari Jepang. Wah, wow, ada Maman Abraham, Rohit Chan. Wah, ini keren-keren nih Persija yang dipilih oleh Krishna. Ya, tapi kayaknya di Persija ini ada yang gimana aja coba lihat ya. Ini bukan saya yang ngedit, saya memang sudah bawaan dari PES-nya ya. Ini apa? Ya, Persija Jakarta, Andri Tangi, Silvin. Wah, itu kan ada Egy Maulana. Raikan, Lestalu, Riko, Adison, ada Riko Simanjuntak, ada Lestalu. Ada Lestalu, guys. Kita lihat Arema, Kartika Aji, ada Dedik Roka, Setiawan, Juan Revi, ada Diago Fortuoso, Dedik Setiawan, dan Dendi Santoso. Kita lihat keseruannya, Bung. Langsung start, Bapak. Oke, kita babak pertama antara Persija dan Arema. Ya, final challenge. Soccer Kids 2019. Sekarang Liga Shopee, tapi ini masih Liga Gojek. Enggak apa-apa. Dia tidak nuka ya. Maman Abdurrahman. Ya, Juan Revi. Egy Maulana, iya, hampir saja. Dan Roka, Juan Alvarezi, Johan Alvarezi, Johan Alvarezi, Balsa Bosovic, Thiago Fortuoso. Offside dan dua, berbahaya sekali, Bu. Tapi Krishna ini dapat bebas, makanya dia bebas milih topeng dan bebas milih tim, ya. Nah, Krishna milih Persija, dia fansnya Persija Jakarta memang dia. Persija melawan Arema. Ada Egy Cetiawan, Bosovic, Johan Alvarezi. Tackle yang bagus dari Ismet Sofian, Edison Alves, Lestaluhu, Ramdhani Lestaluhu. Ini Edison Alves. Edison Alves. Pemainnya bagus-bagus nih. Riko Simanjuntak ini bagus ini. Skillnya sama sprintnya kencang dari Riko Simanjuntak. Gagal sekali Ramdhani Lestaluhu. Kita lihat Ramdhani. Ramdhani Lestaluhu. Rohica. Masih Rohit Chan. Marco Simic. Masih ada Dinda Hendrawan, Juan Revi, Denny Santoso, Hanif Sabandi, baik sekali Thiago Fortuoso, Ismet Sofian, Riko Simanjunta. Berebut-berebut antara Ismet Sofian, Hanif Sabandi, Denny Santoso. Bio Paulin. Marco Simic, Egy Maulana, Edison Alves. Cukup seru dan menantang permainan dari Arema menghadapi Persija Jakarta, Bung. Egy Maulana, masih Ramdhani Lestaluhu, direbut Juan Revi, masih Rezaldi Hermusa. Berebut pemain tengahnya ini cukup berimbang, guys. Ya. Dua-duanya memiliki pemain tengah yang cukup solid. Kayaknya 0-0 babak pertama. Ini kayak bisa mati lagi nih Batman. Ayo Batman. Thiago Fortuoso Balsa. Thiago Fortuoso Batman Persija. Arthur Daroka. Arthur Daroka ini bagus juga. Rohit Chan melakukan shooting pusat. Dikit lagi Rohit Chan. Matanya kehalang ini Batman nya begini kak. Ya kalau siang kan nggak bisa, kalau malam jelas ya. Namanya Batman. Manusia kelelawar. Bat, artinya apa kelelawar? Man, manusia Lestaluhu. Manusia Lestaluhu. Thiago Fortuoso. Baik sekali, Dedik Setiawan, akan menjadi gol. Dedik Setiawan masih berebut dengan mantu dengan Dendi Santoso, Basa Forbosnik. Dedik Setiawan. Andri Tani masih terlalu tangguh nih, Andri Tani ini pilihan timnas. Kayaknya penalti guys. Aduh guys, penalti guys. Persija Jakarta dan Arema berakhir dengan 0-0. Dilanjutkan dengan adu penalti siap. Kita lihat tendang pertama siapa? Miring sana gak apa biar lucu-lucu. Kamu agak
Ya, Persija Jakarta dengan Andri Tani. Oh, lain, tadi siapa? Kartika Aji. Penendangnya adalah dari Persija Jakarta. Marco Simic, akankah Marco Simic gol? Marco Simic. Kita lihat Marco Simic. Marco Simic, Marco Simic, Marco Simic, Marco Simic, Marco Simic. Akankah Marco Simic? Ah, Kartika Aji tertipu dia. Kartika Aji masih tertipu. Penendang kedua. Penendang kedua, guys. Penendang kedua adalah Dedik Setiawan. Kita lihat Dedik Setiawan dari Arema. Dedik Setiawan, akankah gol? Dedik Setiawan. Dedik Setiawan. Oh, terlalu mudah bagi Andri Tani. Di tengah, maksudnya mau menipu guys, malah dia ketipu. Mau menipu malah ketipu guys. Kita lihat Edison Alves. Edison Alves. Cukup tenang sekali, tertipu. Kartika Aji tertipu. Kita lihat Dendi Santoso menendang kedua. Akankah ini menjadi gol? Dendi Santoso, tertipu juga Andri Tani. Andri Tani bisa ketipu. Aduh. Ya, kita lihat ini. Siapa ini? Egy Maulana Fikri. Egy Maulana Fikri. Wah, sekali tendangan tengah. Tapi kipernya kepleset, guys. Yang ayam. Thiago Portuos. Aduh, kena tiang Thiago. Aduh, ini kalau ini terjadi gol, maka dipastikan Persija Jakarta adalah juara. Krisna dan juara. Kita lihat Rico Simanjuntak. Rico. Yang di stadion tadi. Rico. Halo, guys. Pemenangnya adalah saya. Persija. Apa? Optimus Persija Jakarta. Maka Krisna skor menjadi 2 untuk Krisna, Zidane 1. Batman kalah? Kalah, Simpin dia. Oke, dan pemenangnya adalah Krisna. Selamat dulu, kasih keramat dulu. Dan Krisna menang dengan skor 2-1. Kali ini Krisna yang menang. Zidane kena hukuman. Oke. Pentol bakso. Selai coklat enak. Saus pedas. Coklat, saus pedas dan kecap. Rasanya kayak apa dan? Ini pentol baksonya. Pentol baksonya nih guys ya. Ya, kita lihat nih Chef Krisna saus. Selai coklat. Nah. Krisna ini coklat campur saus. Dan terakhir kecap. Wow, enak banget ini rasanya dan ya diolah. Dan pegang dan. Nah, daun dilap. Bagaimana dan? Itu guys, challenge-nya hari ini. Kalau senang jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan juga pencet tombol loncengnya ya di bawah ya. See you. See you guys.